Hai semuanya, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto bersama dengan istri tercinta. Klik lagi like untuk Sukacita, yeay. Dan selamat datang kembali di Survival Pucin. Balik lagi nih. Kita lagi ada di mana nih? Pantai Jedak-Jeduk yang? Iya, ini kandang Jedak-Jeduk. Jadi ceritanya, kemarin Ayang sudah ngebantu kita guys untuk ngebuat map ini jadi lebih beautiful, bener kan Yang? Aku bikin beberapa sih. Ya udah Yang, ayo jalan-jalan. Yang jadi tour leader gitu ya. Oke, yang pertama ini kandang rainbow. Ini buat siapa? Nggak tahu sih. Kalau misalkan nanti kita dapat hewan yang lucu-lucu, rencananya taruh sini gitu. Oke, menarik Ayang. Ayo keluar. Ini yang spesial Yang. Waduh. Tuh, kan aku bilang mau bikin rumah pink. Oh, berarti si babi mau ditaruh di sini nanti Yang? Ya, ayo masuk. Gila, bagus amat setinggi rumah kita loh. Tuh, rumahnya Yang. Wow. Ya udah lepasin di sini si babi. Aduh, ayo lihat ke atasnya dulu. Emang di atas ada lagi? Lihat dong. Lukisannya kenapa gorila sama babi ya Yang? Udahlah, kan bagus lukisan babi. Ntar kalau lapar aku makan ya kuetarnya ya. Enggak punya aku. Yuk turun. Ntar malam kita tidur di sini kasih Yang. Mana babinya lepasin? Babinya lepasin sekarang. Ya dong. Oke, aku tapi gak punya wortel. Wortel aku juga gak ada. Hai babi. Ini pintu kemana lagi nih Yang? Pintu lewat belakang. Oke. Yu Yang. Ih, keluar dari mananya babi. Ayo sini Yang, ini ada lagi yang baru. Jadi E-nya babi kita. Wah, parah. Ini Yang, kandang sakura. Oh, ini bagus ini. Ini bagus nih, sakura-sakura gaming nih. Kandang sakura ini Yang, bagus gak? Bagus kalau yang ini, buat gorila gak sih Yang? Gak tahu suruh Ayang. Selamat datang di rumah Teguh Team. Kamu bisa manjat-manjat gak sih? Oke. Wow. Enggak sih Ayang. Udah enggak ya? Ayang perhatiin dulu, takutnya dia bisa manjat. Gak aman. Yang paling langka itu yang punggungnya warna abu-abu Yang. Dia lebih kuat dan dia adalah pemimpin dari gerombolan gorila-gorila. Oke, terus ada ini Yang. Mana? Ini kandang lagi, nggak tahu sih kandang apa, nanti Ayang yang aturin. Oke. Terus ini juga. Apa ini Ayang? Yang ada pedagang itu bawa gajah. Weh, datang lagi ini. Tangkep Yang gajahnya Yang. Gajahnya aku tangkep aja, tapi masuk dalam pokeball Yang, nggak kita keluarin, gimana Yang? Oke. Langsung dia tanpa tunggangan Ayang. Ayo Yang, sini satu lagi nih kandangnya. Wah Yang, ini keren ini. Tuh, kandangnya di bawah sini Yang. Oh oke, okay. Wah aku udah tahu nih ini ntar buat apa ini. Buat apa? Buat semut. Oke. Cocok gitu kan, mirip kayak gua-gua. Oke, ada satu lagi yang bikin hari ini spesial banget. Apa itu Ayang? Aku mau tunjukin Ayang sesuatu, Ayang tutup mata karena ini proyek terbesar aku Yang. Yaudah kalau gitu aku lihat bawah kayak gini. Yaudah ayo ikutin aku. Mana Ayang, ke kiri atau ke kanan? Sini lurus. Lurus, oke. Okay. Lurus sini. Oke. Oke, ayo Yang. Hah? Terus lewatin rumah si Murmur. Hai Murmur, good morning. Murmur Suketi. Nah, ini dia Yang. Tada. Udah boleh lihat atas? Dah. Bener boleh? Boleh. Wow. Apa ini Ayang? Ini kepala naga Ayang. Gila, kenapa ini? Wow. Ini kepalanya Babygon. Oh, jadi nanti si Babygon bakal kita lepasin di sini. Ya, sini-sini masuk Yang. Itu di atas ada apa itu Yang?
Jadi ini konsepnya tuh kepala naga yang udah kita tancepin pedang. Jadi seakan-akan kepala naganya tuh, maksudku naganya berhasil kita kalahin gitu loh. Wow, tema dominasi sekali begitu ya. Terus yang bikin keren, yang naik sini. Naik. Ah, kok aku gak bisa ya? Gak bisa, Ayang. Dari sini. Lewat sini, Ayang. Gak bisa. Lewat sini. Pinggir. Oke. Yang ini giginya naganya kok netes-netes air liur ya? Iya, itu air liur naga. Air liur naga. Yang bikin keren. Oh, ini portal, Ayang. Ya, tapi variasi doang sih biar kepala naganya makin keren gitu, pedangnya menyala-nyala. Yang menyalain Ayang atau aku? Ayang lah, Ayang harus cobain. Oke, sensasi guys. Kita akan menyalakan pedang portal. Wow, ini kalau malam keren sih ini Ayang. Oke. Buruan Yang, udah mau malam. Sabar. OTW, OTW. Oke. Tuh udah gelap langitnya. Makin gelap makin keren tapi tuh kepala naga tuh. Coba nanti kita lihat ya Ayang kalau malam. Udah bisa beranak lagi tuh Ayang pasti. Gak mau banyak nanti. Lah, kan namanya juga ternak. Mau dijual sayang amat. Enggak sih, jangan. Ada yang komentar katanya si ikan pari jangan dicantelin di atas. Gak bisa guys. Ya ampun Ayang, ada Phantom temennya Ayang, buruan tidur. Phantom tuh siapa? Itu Ayang, ikan pari yang jahat tuh, yang bisa lihat. Ya udah tidur. Ayo masuk ke rumah babi ya. Rumah babi di mana? Sini lah, kan Ayang yang bikin. Kok jadi serem gini sih Yang? Kelamaan kita gak tidur dia bisa muncul. Yang aku gak bisa masuk. Oke, aman. Di sini kita udah aman. Aduh, ayo tidur dulu Yang. Bahkan di sini kita juga bisa ngelihat loh waktu si Phantomnya nyerang-nyerang kita gitu ya. Emang. Tadi aku lihat dia ada di jendela atas. Kok aku baru lihat sih ada kayak gitu Yang? Itu biasanya kalau gak tidur 3 hari dia bakal muncul lah Yang. Oke, udah morning. Emang kasih berapa mau di spam terus? Wow, udah nikah. Mana bayinya? Bayinya kasih makan. Biar cepet gede kamu ya. Kasih terus Yang. Abis portalnya. Nih gue kasih terus ya. Ntar dia gede nih. Udah biarin supaya bayi dulu Yang lucu. Lu spam! Setengah-setengah aku kasih, gak gede-gede dia Yang. Ya udah Yang, jangan megang wortel, dia ngikutin mulu tuh. Yang, satu stack wortel aku kasih dan dia tetap gak gede. Ya udah yuk, kita katanya mau lepasin gorila. Yaudah. Udah gede Yang. Yang, itu babinya kok naik tangga. Waduh, bahaya ini. Berarti kalau gitu ini kita bakal ancurin aja, oke Yang? Nah. Dia naik tangga Yang sini. Oke. Wow, dia lagi menggebuk-gebuk dada Yang. Dia bisa berdiri loh. Iya tuh tadi. Dan pisangnya habis Ayang. Tidak ada yang tersisa. Ya terus gimana? Udah berarti kapan-kapan lagi waktu kita ke hutan. Atau sekarang nanti sore. Ya udah. Oke, sekarang kita mau lepasin dulu di semut-semut ya. Oke. Semut-semut merah yang berjalan di dinding sekolah. Di bagian bawahnya aku harus kasih yang namanya ini. Apa? End chamber. Oke. Bentar ya, aku build dulu ya. 5 minutes later. Wow, Ayang. Hai. Oke, apakah dia bisa manjat? Enggak sih, enggak bisa. Dia loncat-loncat doang. Ini loh daun-daun kesukaan kalian. Yang gede tadi mana, Ayang? Masuk, dia masuk tadi. Oh, aku takutnya dia kabur. Aku gak lihat soalnya. Kok dia tetap gak mau makan daunnya ya guys ya? Oh mau. Udah. Mau sih, tapi yang ini agak sedikit error. Gak tau kenapa yang ini. Gak mau makan kali yang itu. Oh udah yang. It's worth it. Lo. Kenapa yang? Daunnya bisa hancur, gila. Berarti di situ yang bisa hancur yang? Wow. Berarti setidaknya kita harus siapin makanan dia terus ini. Harus punya pohonnya. Oke.
Tinggal si Baby and the Dragon, bener kan? Yuk, let's go. Kandang terjauh ini, Yang. Ya biar gak berisik juga kan, dia emang suara kepak-kepak gitu. Kata Yang suruh jauh. Jauh, jauh banget, bagus lah ini jauh. Dah. Welcome home. Ih, aku malah manjat. Aku malah manjat. Tadi dia mau keluar waktu pintunya dibuka. Gila emang Baby Dragon. Aku langsung tutup. Oh, suaranya masih kedengeran, Yang. Dari sini masih kedengeran sih, tapi kalau dari rumahnya Suketi, suaranya udah tinggal kecil. Oh iya, iya benar. Ya udahlah ya, tidak ngeganggu banget kan? Oke. Berarti tugas kita udah selesai semua, Yang. Sekarang kita mau balik pergi ke hutan, mau cari pisang, bener kan? Oke. Let's go. Udah sore kita berangkat. Ya udahlah, gak apa-apa kita tidur di jalan. Tidur di kapal. Pak sopir gak boleh tidur, Ayang. Day 2. Rumah kita ternyata deket sama spawnernya laba-laba yang beracun. Emang ini Yang tempatnya? Yang banyak sawang laba-laba? Oh, oke. Okay. Sama ternyata juga ada 3 penjara dari Pillager Outpost. Emang ini Yang? Aku mah baru pernah. Kok aku penasaran gitu ya? Barangkali ada si alay-alay kita mau tangkap juga gak sih Yang? Oke, Pak, set armor kita pakai. Let's go. Hati-hati ya, pillager-nya banyak ya. Gak takut, pedangku secanggih ini. Secanggih? Emang dari mesin? Yang mau lepasin penjaranya siapa? Ada alay ya, Yang? Aku gak tahu yang mana alay itu. Maksudnya di mana kandangnya? Itu tuh. Yang bentuknya kotak-kotak, yang terbuat dari kayu. Oke. Yaudah aku tangkap alaynya, Ayang lindungin aku ya. Buru sana. Aku lagi adu mekanik. Alay. Oh, ini kenapa dia pakai bendera, Ayang? Oh, ini bosnya, Ayang. Jangan dimatiin, Ayang. Kenapa? Ayang bakal dapat efek bad omen yang artinya kalau Ayang ngedeketin desa, desa itu akan diserang. Iya, Ayang gimana? Aku udah mati, Ayang enggak bilang. Udah enggak apa-apa. Tidak bisa. Ya sudah, akan ingin membalas dendam ke Ayang. Lihat matanya yang sinis. Rip, kasih bunga, Yang. Kasih bunga, Rip. Kasih bunga, Mayang. Enggak ada, aku enggak bawa bunga. Yang, awas, Yang. Belum tahu kau senjata leher panjang Suketi nih. Golem, Yang, golem. Oke, golem. Ku lepasin dirimu, golem. Alay udah dapat. Saatnya kita lanjutkan petualangan menuju ke hutan. Yang, ini aku gimana, Yang? Gak apa-apa itu. Lama-lama juga hilang kok. Oke. Oke. Ayang udah dapat berapa pisang? Aku lumayan 17. Aku baru 14. Kok kita malah jadi simulator mencari pisang ini? Gak tahu. Ayang, ada harimau, Ayang. Ayang, ada creeper nyamperin aku. Pukulin, Yang, pukulin. Hah? Pukul? Iyalah, jangan lah, ntar meledak dia. Yang, aku mau tangkap macannya dulu, Yang. Oh my god, okay. Di sini banget. Ayang, lihat macan. Ada macan, Ayang, creepernya pada banyak di sini. Oke, aku lawan creeper, Ayang, tangkap macan. Macan, where are you, macan? Aku takut dia hilang. Oh, dia lagi tidur. Ayang, teh macan. Ayang, teh macan. Iya. Oh, tadi dia mau nyerang, Ayang. Dia tadi matanya merah, kemudian dia menerkam, loncat. Aku gak bisa gerak sama sekali, Ayang. Emang ya, udah tidur-tidur, Yang, tidur. Dah, tidur. Udah malam, guys. Day 2. Di aku udah muncul tulisan red. Di Ayang muncul gak? Gila, muncul. Kenapa sih itu, Yang? Yaudah, sini aja, Yang. Jangan terlalu deket-deket sama tempat kita. Kenapa, Ayang? Oh, itu dia, Yang. Dia udah datang, Ayang. Siapa, Yang? Ya siapa lagi, para villager? Dia ngincer kita. Yes, soalnya kita punya villager. Terus gimana ini yang pakai bendera? Aku nggak mau bunuh lagi, takut. Bunuh aja gak apa-apa, Yang. Bunuh aja gak apa-apa. Oh, udah gak ada lagi. Makin lama, mereka harusnya makin kuat. Wow, keren guys. Adu mekanik sama mereka dengan menggunakan senjata bucin.
Yang mereka ngebunuh binatang kita gak nanti? Enggak, mereka gak ngincer hewan-hewan kok. Biasanya mereka itu ngincer villager. Tapi kan di desa kita gak ada villager. Ada satu doang, aman tapi di rumah dengan para kecoa. Oke. Ini hilangnya kapan, Ayang? Sekitar 5 kali kalau enggak 4 kali, aku lupa. Oke. Aku baru pernah kayak gini lagi, kocak. Ini namanya Red. Itu yang di belakang, Yang. Aku lagi makan. Mana, Yang? Ada satu yang bawa Ravager. Tangkep. Malah ditangkep dong. Mamam kalian. Oke. Wow. Wih, aku baru pernah dapet kayak gini. Ayang dapat efek yang namanya Hero of the Village. Kalau Ayang ngebeli dari para villager, harganya bakal auto murah-murah. Oke. Udah deh, gak ada lagi, Yang. Udah gak ada lagi. Ayang udah berhasil mengalahkan bendera-bendera mata sinis. Ini masih ada bacaannya Rick Victory apa artinya? Ntar juga hilang. Tuh hilang kan? Oh, yaudah aman, berarti kita udah aman ya. Aman. Oke. Yang udah namanya nih. Oke, mana Yang? Ini. Twing. Namanya Power Ranger. Dari mana Power Ranger-nya, Yang? Lah kata Yang namanya tadi Villager. Ravager tuh hampir mirip jadi Power Ranger. Ya udah yuk lepasin yuk. Sambil kita mau kasih makan si gorila pakai pisang. Oke. Kok kesini sih, Ayang? Oh ya kesini. Malum. Baru pertama kali nih, Ayang. Gorila dulu. Terserah, gorila dulu aja ya. Ya, gorila dulu. Gorilanya ngapain di sore yang dari tadi, Yang? Gak tahu, aku gak masuk, aku sini aja. Hancurin aja ini kali ya. Lah, apa lenternya? Biar dia kelompat-lompat. Om, minggir dikit, Om. Gantungin di pohon aja, Yang. Oke. Nah, gitu. Kalem, duduk. Ini ya. Ya, udah. Nah, jadi yang namanya gorila-gorila ini, dia tuh selalu ngikutin yang leadernya, Yang. Yang badannya paling gede. Mana leadernya? Ini leadernya. Berarti leadernya di sana dia pada ngikutin tadi ya? Benar, dan yang paling penting di Sogo adalah si leadernya. Oke, ini pisangnya. Pisang. Wow. Lucu. Aku juga mau kasih, Ayang. Kok gak bisa? Kok gak bisa, Yang? Kok malah yang kecil yang bisa? Kenyang dia kali, Yang. Yang kecil yang bisa, Yang? Udah ada lope-lopenya tuh. Oh, bisa. Caranya harus dilempar, Ayang. Gak boleh diklik kanan. Oh, emang? Enggak tuh, Ayang. Harus dilempar. Udah, tadi aku lempar. Oh iya, harus dilempar. Lempar terus, Yang. Sampai mereka kenyang. Mukbang hari ini, ya. Udah ada lope-lopenya, bisa jadi anak kan nanti. Jadi anak gak tuh? Oh, udah, Yang. Jangan di-spam terus nanti lagi. Yang Alpha Gorilla belum keluar lope-lopenya, Yang. Yang mana sih Yang Alpha tuh? Nah, udah, Yang. Oke, udah semua berarti ya. Berarti sekarang dia udah bisa kita suruh duduk atau ngapain? Oh. Bang, kamu sebelah sini, Bang. Nah. Oke. Jeburin. Kok dijeburin, Ayang? Kok yang bisa geser-geser gitu? Bisa lah, ini namanya kita dorong-dorong. Pemain Minecraft dulu, sebelum adanya lead, mindahin para hewan ya diginiin nih. Oke. Diburin ya, kasihan termasuk angin dia. Jangan. Meanwhile. Udah, itu dia, Power Ranger. Astagfirullah. Oh. Kekuatannya, Yang. Gak bisa ditaikin ya, padahal ada leadnya itu, apa? Ada saddle ya? Itu hancur gak yang nanti pintunya? Gak, aman. Meskipun dia brutal, liar, tapi dia tidak bisa menghancurkan blok. Oke, udah dinamain belum? Udah tuh, Power Ranger. Oke lagi, mungkin sekian dulu video kali. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe. Buat yang belum subscribe, dan tinggalkan like-nya. Yeay.
bertemu lagi dengan duo bucin di episode Suri Bawa Bucin yang akan datang. See you next time, man. Bye-bye. Bye.